Mantan model majalah dewasa Ayu Aulia akhirnya muncul di muka publik. Ayu Aulia mengaku kerap mendapat bullyan dari teman-temannya. "Aku lagi sedih tapi nggak bisa kasih tahu siapa-siapa karena kayaknya teman-teman aku juga, aku sedih malah tambah ngebully," ungkap Ayu. Dikatakan Ayu Aulia, selama ini ia sudah bersikap baik namun perlakuan yang didapat justru sebaliknya. Karena itulah Ayu merasa depresi. "Kenapa sih kok kayaknya aku udah baik sama teman-teman tapi kok teman-teman aku nyakitin aku," kata Ayu Aulia. "Apa sih yang kurang dari aku, kadang-kadang aku suka mikir gitu sih," sambungnya. Bahkan Ayu mengaku kejadian tersebut bukan hal yang pertama kali ia lakukan.